Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Banjarbaru Leader. Ya, kali ini kita berada di jalan gang bersama sekumpul, sekitaran sekumpul ya. Sekarang di sini padat merayap, di dalam komplek ini hanya aksesnya buat pejalan kaki dan orang dalam sekitar komplek aja. Karena sudah padat, sangat padat. Kasih pagar kalau mau keluar, nggak bisa masuk kecuali ada orang dalam dan buat jalan kaki. Ini di jalan pendidikan kondisinya sangat padat. Ini hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024. Ini dikondisikan padat merayap di jalan pendidikan, sekitarnya jalan sekumpul. Untung Alaban juga sudah mulai padat tadi menjelang maghrib ya. Ini mau arah ke BJB, mau lewat Untung Alaban. Infonya sangat-sangat padat dan sangat ramai, sudah penuh full. Kayaknya besok tambah penuh lagi di sekitaran sekumpul ya. Kita lihat situasi, banyak orang jualan, jual topi, jual baju, jual makanan dan lain-lain. Nah, ini kondisi di parkiran Gunung Alaban sudah penuh mobil dan bis-bis yang parkir. Ya, itu aja infonya, kita kasih tahu. Jangan lupa subscribe channel Banjarbaru Leader. Terima kasih, sampai jumpa besok, semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.